Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di iya, Shiro. Tutorial makeup. Iya Shiro, gak ada ya. Iya sweet-sweet gitu dong. Oke teman-teman, kangen ya. Sorry banget, maaf banget. Delay 2 hari nih, belum konten lagi karena lagi kurang sehat. Hari ini pun sebenarnya masih belum fit, tapi kalau nggak mau bikin teman-teman ya kan, penonton yang udah nungguin video terbarunya Kania tuh tentang apa sih kali ini? Tentang apa ya? Yang udah pernah baca komentar, ada yang request nih. Dia yang request, kedua kali dia request nih. Sebelumnya makeup apa ya kak? Kemarin tuh namanya Bray. Makeup kondangan sudah ya, Bray. Sekarang request lagi permintaan kedua, makeup graduate ya, atau makeup untuk lulusan wisuda kayak gitu. Graduate makeup itu larinya kemana ya? Ke makeup malam, ke makeup pagi, atau ke makeup panggung? Lebih ke prom night sih ya, lebih ke makeup malam kalau graduate itu. Jadi apa sih kak perbedaan makeup pagi, malam, sama panggung? Nah sebelum kak Nia jelasin nih ya, Nia Shiro mau jelasin teman-teman, like, share dulu ya, comment, subscribe seikhlas-ikhlasnya ya, subscribe, dukung saya sampai 1000 subscribe. Udah ya, pencet ya. Saya tungguin dulu deh, pencet dulu deh. Saya tungguin dulu deh ya. Karena... Ayo, 3. Ah, sudah ya. Sudah pencet subscribe-nya. Nonton Kania sampai selesai. Karena ini bermanfaat banget. Di sini tuh banyak banget kita bisa sama-sama belajar ya. Bagaimana skincare, skin prep-nya gimana, makeup-nya gimana, tekniknya kayak apa, caranya kayak apa. Maaf ya teman-teman, agak mindeng suaranya. Ini tuh agak merah hidung saya, maaf ya. Jadi, ayo ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, ayo yang laki-laki yang mau belajar makeup, ada passion ke makeup artis, boleh ya kan? Belajar sama saya dengan cara yang simple, mudah, dan gak ribet sih ya. Tekniknya gimana, urutan yang benar kayak apa ya. Oke, teman-teman saya tungguin. Terus apa ya, semua mau apa ya? Oh iya teman-teman, video kali ini saya menggunakan hijab ya. Kalau scroll ke bawah teman-teman, saya sempat yang kayak galau gitu ya, namanya emak-emak ya, ada yang pakai kerudung terus buka, terus pakai hijab. Kenapa sih kak buka tutup gitu bukannya? Kenapa kalau buka ya udah buka, kalau tutup kenapa? Maaf ya teman-teman, karena mungkin proses saya untuk kesiapan saya pelajari dulu gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman ini ya turut mendoakan saya untuk istiqomah ya. Gak akan berubah nih ya, Shiro tetap acara tutorial make up yang ngehit ya. Oke, kita akan mulai. Teman-teman siapin dulu, apa sih yang disiapin untuk graduate makeup? Apa nih? Pertama, teman-teman siapin skincare-nya. Oh iya, saya mau ngenalin produk Hanasu ini, teman-teman. Nih, saya ini lengkap sih. Ini Hanasu dari Makeup Remover. Ada cleansing-nya, ada day cream, ada night cream, ada toner. Dan ada serum, serum bukan dari Hanasu sih ya teman-teman ya. Saya mau kenalin karena ini lagi viral banget. Saya kemarin jalan-jalan lagi viral. Dan saya tarik harganya terjangkau teman-teman. Jadi dalam memilih sebuah skincare untuk makeup, saya lebih memilih yang aman, yang halal. Ya, ini sudah BPOM halal dan saya sukanya ini alkoholnya non alkohol ya, dia free alkohol dan aman untuk ibu-ibu yang menyusui, karena saya masih menyusui ya teman-teman, aman untuk ibu hamil ternyata. Saya tertarik banget dan lagi promo di bawah 100.000 teman-teman ya, jadi cukup
terjangkau dan saya mau viral, ikut memviralkan Hanasu ini karena di produknya. Oh iya, nanti bangku kak. Oh bangku ini. Jangan kasih ya saya. Jadi ini lagi viral dan saya ikut memviralkan ya nih Siro mau memviralkan ya mama ya. Nasnin, hai. Nasnin ikut, mau ikut ma. Yang saya teman-teman yang kecil nih, yang gede sini, yang gede. Sini kakak. Nih teman-teman saya di dua perempuan semua ya. Ini saya mau viralin, ikut memviralkan ya Hanasui. Mungkin banyak juga beauty blogger yang udah cobain apa produk ini. Dan saya mau buktikan apakah ini recommended ya kan. Tapi saya sukanya dia non alkohol dan aman untuk ibu menyusui. Jadi saya benar-benar sangat interest ya untuk memakai ini. Yuk teman-teman, teman-teman mau pakai skincare apa sesuai dengan jenis kulit ya teman-teman. Ayo, sesuai jenis kulit. Maaf saya lagi agak flu gitu. Makan diakit. Iya. Ayam harus kena emang ya. Wajah kita pakai ini. Kita buka dulu kacamatanya. Pakai kacamatanya teman-teman, cuci tangan dulu, jangan lupa dicuci tangannya. Ini kita agak naikkan dikit dia. Oke, kita akan mulai dengan apa? Dengan pembersihan. Saya mau pembersihan ganda nih teman-teman. Saya idea produk apa sih? Saya pakai susu pembersih. Teman-teman siapin susu pembersihnya, saya tungguin ya. Susu pembersihnya apa? Saya pakai ini teman-teman. Pakai mana sih? Saya pakai wadah nih, cleansing wadah. 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 Apa liatin? Pakai apa juga Nasin? Wadah. Pakai wadah nih Nasin mau coba? Nasin nggak boleh karena beda pH. Jadi untuk ya, anaknya nggak boleh ya ibu-ibu ya, dipakaiin. Bu. Karena pH kulitnya ya, beda untuk anak-anak sama Uting. Sama anak kecil pindah. Oh siap ya. Ini kita akan tuh kental gitu ya, teksturnya kental banget. Ini susu, apa ini? Kayak tutu ya? Susu ya, terus taruh di. Oh ibut. Jangan ya, jangan. Lumayan jalan ya. 5 titik aja ya teman-teman. Ini. Jadi skin prep. Kita mulai skin care-an dulu sebelum makeup ya. Kita gosok-gosok dulu, terus kita mulai masak kecil. Ini proses untuk kayak pakai susu pembersih itu harus diusap aja kah? Atau dimasak? Dimasak teman-teman, tapi jangan terlalu lama. Karena dia lebih gampang nyerap ya. Kita akan masak seperti ini. Deketin ya mukanya biar teman-teman tahu. Kita bersihin dulu. Ya. Begini ya teman-teman, kalau emaknya make up, mamahnya tuh make up tuh anak-anaknya pada ikutan. Ada apa ya kameramen? Ini bapaknya juga mau ikutan. Ada satu lagi tuh. Ada hitam sama empat, sama ente, sama ate. Ada dua laki-laki teman-teman ya. Jadi dua laki-laki dan tiga perempuan. Iya, Taita, Tante, Tate, Tompa. Ini kalau ngomong dekat sini. Ada siapa aja? Tompa, sama Itang, Tate, sama Ate. Usa, Tate. Nenekku. Oh, nenekku. Nenekku mati. Oh, nenekku mati. Oh, neneknya Nasin ya? Iya. Siapa neneknya? Rosmala deh. Wih, ya neneknya Nasin meninggal, ya. Udah nggak ada, jadi. Mata uang gue ambek. Hah? Apa? Uang gue teh. Oh, ada sendirian, nggak punya nenek ya? Iya. Ada emak, ada empat. Iya, doa. Makan kakak. Ih seru ya, ada anak-anak seru teman-teman. Ya nggak apa-apa Nasin, jadi pengisi acara ya. Iya. Gantiin emak. Oh, dia duluan tuh. Kok ada duluan? Mau ditungguin? Iya.
Gimana? Tunggu dia duluan, teman-teman. Iya, yang nih. Tungguin emak dong, emak kan istri. Iya, iya, iya. Iya, iya. Emak, ibu itu mau ngerti, emak. Ini emak makeup gimana? Masa yang kecil kayak talented ya, teman-teman. Multi talenta ini berbakat. Karena dari bayi dia lihat saya ngonten. Enggak bayi ya? Jadi mau 2 tahun ya? Apa ini? Ini kita bersihkan. Ya. Sampai benar-benar bersih, teman-teman. Kata hitam-hitamnya, guys. Gak ada apa? Kata hitam-hitamnya. Iya, sampai gak ada hitam-hitamnya. Ini kita... Kata-kata hitam. Kata-kata hitam, teman-teman. Lihat. Lihat sih, teman-teman. Oke, saya usia 4 tahun. Mama, mau sekolah ya? Iya, kita ya awal. Pintar ngomongnya. Udah step. Tadi apa? Susu pembersih. Sekarang stepnya apa? Stepnya adalah sabun wajah. Nih saya mau kenalin 2 sabun wajah. Kalau step lamaran apa? Hah? Step lamaran. Lamaran siapa? Kalau orang mau step lamaran gimana? Di luar konteks ya Pak. Saya tidak akan menjawab teman-teman di luar konteks masalah makeup ya. Jadi manusia yang satu ini emang suka mengacau teman-teman. Kang meracau kalau bahasa Padang Melayu deh. Meracau. Nah, oke, okay, untuk sabun wajah saya di 2 jenis ya, teman-teman. Ini ada Flawless Glow Pen. Ini yang Hanasui. Iya, Hanasui Flow. Nah, ada ngebeleot ya, lidah. Hanasui Flawless Glow Pen. Satu lagi dari Sisamid Facial Cleanser. Ini ada 2 jenis. Kalau yang ini untuk apa? Untuk untuk kulit yang kering, kusam, ya, berpigmen, ini cocok untuk glowing, untuk bikin glowing gitu kulit kering. Kalau ini khusus untuk kulit, ini kulit kering, ini kulit berminyak nih teman-teman yang saya spill tadi siang ya. Ini untuk khusus kulit yang berjerawat. Ini ya. Jadi Ma, kalau mau hapus ini dong, pakai nah itu. Oh ini. Tuh, mantap. Pakai ini, Pak. Pakai ini, dong. Atikang. Atikang. Oke, ini Mama mau ngomong, Ayang. Ya, ini kulit berminyak dan kulit kering. Ya, jadi ada akne. Ini akne, ini. Tapi ini bukan Hanashi sih, teman-teman, ya. Dia, Pak? Di original. Iya, itu ya. Maaf, saya agak susah untuk spell. Kayak gitu. Udah. Kita akan mulai, saya pakai yang ini, karena saya usianya udah mau 40 tahun, jadi saya pakai kering juga, jadi saya pakai yang ini ya. Kalau nggak saya kan berminyak ya jenisnya, berminyak dipakai yang akne. Kenapa berminyak? Kalau anak saya kan ini usia muda ya, jadi produktif banget minyaknya. Oke, kita buka, pakai ini sabun, kayak gini teman-teman, dia bentuk teksturnya. Ini nggak terlalu kental kayak tadi sih, kalau untuk apa? Sabun. Terus kita kasih air dikit tuh. Kalau teman-teman lihat ya, saya tuh. Dia busanya enggak terlalu enggak terlalu banyak ya. Tuh. Ya kan, ada busa tapi dia enggak terlalu banyak dan dia tidak mengandung alkohol, menjadi aman. Kita gosok ini. Oh ya, guys. Hey guys, langsung makeup dulu ya, nak. Begini ya, mas kakinya ya, ya. Nah, kita gosok seperti ini. Jadi ya, biasa aja sih, sama kalau sabun udah digosok. Iya, guys. Jadi busanya nggak terlalu banyak. Kenapa, apa, Mah? Biar kulit matinya terangkat, teman-teman. Iya. Ya. Iya. Terus kita mau angkat. Iya. Teman-teman, saya mau ikutan di sini, males. Kita angkat, kemudian kan masker ini saya pakai masker ini. Harusnya ada good morning ya, teman-teman. Iya. Lihat ini, apa, teman-teman. Ini pakai apa itu? Oke, nih kayak hitam, Mah. Oh, warnanya.
Ini warnanya apa ya, Mas? Kayak ini ya? Warnanya itu lebih ke peach ya? Iya, warnanya... Bilang ke teman-teman, warnanya? Peach. Peach. Bukan peaches ya? Halo guys, umumnya. Halo guys. Lu anaknya lebih banget deh, ngomongnya. Oh, bebe-bebe nih lagi. Ya, nanti... Kelipin, empat. Eh, dia sudah terangkat. Masa nggak tahu sih? Iya, Tih. Banyak banget deh, Masya Allah. Terus... Gue ya, rumahnya saya rapiin dulu. Oke, kita ke pringnya dulu. Ini ya, teman. Apa ya? Oke. Lanjut, mata saya mau bersihin kali ini sesuai. Oh, jangan. Mama. Iya, mati sakit. Nggak bisa. Semangat ya. Anampang nggak usin banyak. Banyak tunggu. Ngomongnya gini dong, Aji. Banyak tunggu. Oh, banyak tunggu. Ibu. Jadi kalau anak itu ya teman-teman, dia selalu melihat kebiasaan orang tuanya. Jadi papanya suka main catur, jadi atau anak-anak pasti cerita apa yang dia lihat ya. Kalau mama apa biasanya? Eti, terus terus sama empat epong, empat ete, entah. Terus ada deh, itu. Ais mana ya? Ma. Ais mana? Ais. Tunggu emak. Iya mak. Alis ya udah mama kasih. Tunggu Alis mana ya? Tunggu anak gue ya. Nanti rempong nih guys. Ica dingin. Apa ya guys? Hitam iam. Iya dong ngomong ke situ makan. Hitam iam. Ica ngeliatin aja. Nih Alis, nih guys, Alis nasi mau pakai. Bisa. Caranya gimana kalau Alis? Kacat. Kaca. Biar jelas ya. Oke, lanjut. Aku nggak luas. Mama lanjut ya. Adik Alis main ini. Sekarang saya mau bersihin. Sudah double rinsing nih guys namanya. Tuh. Saya mau bersihin. Apa deh? Mata sama bibir pakai apa sesuai janji saya? Saya pakai produk dari Hanasui juga. Ini makeup remover ya, ini untuk mata dan bibir. Nah, kita akan bersihkan menggunakan apa? Menggunakan kapas ya guys. Kapasnya dua aja untuk mata. Saya mau praktekin cara untuk mengangkat di daerah mata ya guys. Thank you. Aduh, bagian suami. Iya, apa banyak tunggu atau? Nih kapasnya dua. Mau yang kotak, yang bulat itu loh, sama aja sih guys. Iya, nggak apa mah? Biar ini bersihin mata emak. Tuh kan ada kayak bekas. Bekas apa? Bekas makeup ya. Bibirnya juga. Ini kita giniin dulu yang pintol. Oh, aduh. Saya bukuin aja, diliatin. Kelihatan ya. Nah, seperti ini. Jadi jangan langsung matain. Diratain dulu guys ya. Biar matain. Ah, tuh kan jadi dua. Terus caranya dijepitnya gini, guys. Kita jepit. Ini caranya, guys. Ya, terus mulai dari mana? Dari sini, teman-teman. Teman-teman angkat, memutar, scroll. Tuh, ini alisnya kita bersihkan. Tuh, mata merem, diangkat. Jadi praktis ya, dua sekaligus. Ini mah kata aja. Dia lagi. Ayo mundur. Mama. Ya, mata. Nih, aja. Terus kita satuin kan udah tuh ya. Udah lumayan. Enak sih kayak ada baunya. Apalagi saya lagi flu ya. Ini enggak berbau, guys. Ini berbau enggak sih? Iya. Ini berbau enggak ini? Coba cium. Iya, ma. Mama sih enggak nyium bau ya? Enggak ya? Enggak ya. Ini angkatnya kalau satu tangan, teman-teman angkatnya gini. Kenapa makeup remover itu biar lebih aman, teman-teman, mata.
Terus memang kalau di jerawat daerah sini nih ya, daerah sini, daerah hidung ada komedo, jangan pernah dipencet sendiri. Terus sama yang ahlinya, kenapa? Karena ini tuh Triangle of Death. Nah, yo yang belajar kecantikan kulit pasti tahu ya Triangle of Death. Jadi banyak kasus tuh teman-teman ya, banyak, saya enggak ini, banyak banget saya lihat orang yang mencetin jerawat sendiri yang sampai kayak meradang. Itu si bakterinya tuh masuk ke otak dan menyebabkan bisa kematian. Itu dia harus sama pakarnya. Iya, tes. Gitu sih teman-teman, jadi jangan sendiri dipencetnya. Mah. Mah. Tuh otaknya mah. Sih, sampai bagus sih tuh lihat. Apa? Otak nih lewat tuh. Enggak apa-apa. Gitu ya. Iya. Ini nggak ada sentuh ya. Sekarang bibirnya kita beli yang kotor. Ini kan masih besi teman-teman, ini masih bisa dipakai. Jadi penghematan sih teman-teman tuh. Caranya sama dijepit gitu dan ini di staking. Jadi angkat si kulit ini ya, staking sih. Ini cantik. Benar-benar. Selitnya juga hanasu ya kak? Oh iya, kulit ini hanasu ini kan ama ya? Iya, sama ini. Kayak gini ya, sudah bersih, udah dibersihin. Lanjut kita akan pakai apa teman-teman? Saya mau sebelum, karena graduate tuh bibir saya tuh pecah-pecah ya. Yes. Ini bibir saya tuh agak pecah-pecah nih guys. Saya mau peeling dulu nih, saya mau nalin peeling. Dan saya juga belum tahu seperti apa peelingnya ini. Produknya dari mana? Seca. Dia bentuknya kayak gini. Seca Skin Renewal Mild Exfoliating Gel. Jadi untuk peeling, jadi untuk eksfoliasi. Exfoliating gelnya apa sih Kania? Exfoliating itu pengelupasan sel-sel kulit mati teman-teman menggunakan ini. Jadi ditaruhkan ke muka, digosok pelan-pelan sampai dia agak kering. Caranya kayak gitu ya. Nah, kita coba. Iya. Atau mau air? Gel. Iya. Atau mau air? Oh iya, di dulu ya, Kak. Apa? Sini dong. Air. Apa air kita ubuk? Kenapa oh, kenapa alis bisa tumbuh? Karena karena semuanya apa ya, Pak? Kugung. Ya Allah, kugung ini. Adik. Rambut dia bertumbuh kembang seperti badan kita, jadi bayi, balita, dari kenapa ada bawel? Karena adik ayam bahete. Oh iya, nggak terima pertanyaan sulit ya kak. Peeling harus cuci muka dulu pas setelahnya apa dua-duanya? Peeling cuci muka sebelum tadi yang mau praktekin. Kakak nggak nyimak ya? Abis itu udah cuci muka lagi apa enggak? Nggak usah, diangkat aja. Nah, kan pakai toner. Iya. Yeah. Kalau peeling, toner. Iya. Nih tuh, dia kayak gitu tuh teman-teman, gel, tapi dia kayak entah ya, ini bagus atau enggak sih? Kayaknya lumayan cepet sih. Nih pakai Mbak. Iya, ini daki. Ya, udah ada fans ya. Kita di tempat saya ini kalau ada barang baru semua nyoba teman-teman. Jadi satu untuk semua ya. Kalau satu semua ya kalau gitu ya. Peeling, no, Ica lo pakai ya. Ada Ica guys di sini. Kayak ini ya. Tuh dia kayak oh, kayak ini guys. Dia bentuknya gel wanginya kayak itu ya, agak-agak dia cepat menyerap sih. Kayak peeling caranya gini ya guys. Gosok-gosok. Dan lumayan dia cepet banget nyerap ke dalam. Kalau bilang guys habis guys sama yang gede guys. Iya dong, saya punya anak yang gede ini, perempuan.
Jadi ya kalau saya ada produk baru, dia paling pertama loh. Terkepo, paling pengen nyobain pertama dia, ya kan? Ah, sayang dikit. Kalau papanya sisanya guys, tapi dia pertama nih sekarang. Tuh ya diangkat, enak sih. Jadi kayak kulitnya tuh jadi lebih kenyal tuh. Lihatin dia ya, lebih nambah glowing dan kenyal pigmentnya juga lumayan. Ini. Ini kita angkat lagi karena masih ada tuh guys. Jadi skin prep itu penting gak sih? Karena ya penting banget skin prep itu. Jadi dia bener-bener bikin apa ya? Bikin jadi kulitnya tuh jadi bersih, gitu sih. Dan tidak mengalami masalah kulit, guys. Cepatan ya, nanti kita keringin dulu. Jadi ini ya, pengen ya. Sudah. Lanjut kita mau pakai toner nih guys. Jadi toner ini dari produk apa? Ini Power Essence ya. Iya sayang. Dari Hanasui. Warnanya, Pak. Hah? Warnanya, Pak. Apa? Apa nak? Kenapa mama cantik banget? Kenapa? Apa karena itu adalah pemberian Allah ya, kecantikan. Apa? Apa pipi bisa merah? Pipi bisa merah. Bisa jadi karena malu. Bisa jadi karena kepanasan, kena matahari. Bisa jadi pakai blush on. Biasanya tergantung warna kulitnya. Kalau kulit nasin kan putih ya? Iya. Itu merahnya kelihatan banget. Nah, kalau kulitnya hitam agak susah kelihatan kalau dia malu. Karena kulitnya hitam. Karena empat. Pakai skincare. Oh, pakai skincare. Ya, Masya Allah. Jadi kita mau pakai toner. Ini bisa langsung ke kulit wajah. Tapi saya mau pakai kapas nih guys ya. Jadi kulit wajah saya kayak gini. Udah bersih ya. Enak-enak. Enak banget deh gue nih. Ini apa, Pak? Nah, lagi gak sehat banget. Teman-teman lagi kurang sehat. Dan kita butuh kapas. Kapasnya mana ya, Kak, tadi ya? Kapas saya mana ya? Ini. Ini kapasnya, guys. Ini kita ubah. Kita akan buka ya, teman. Wah, tuh lihat ya. Ini kayak mirip sih Bioqua, saya contohin. Teksturnya Bioqua lebih kental. Ini cair sih, guys. Kita akan coba ya. Dan saya sukanya ini tuh halal dan harganya juga enggak bikin kita sedih ya. Benar-benar meringankan ibu-ibu rumah tangga ya teman-teman. Hai gede nih yang punya Hanasu ya. Enggak. Tuh. Nah ini toner. Tuh Masya Allah teman-teman. Oh iya mau tanya lagi dong. Apa nana? Apa perbedaan essence sama toner? Essence sama toner. Essence yang ini namanya essence. Iya maksudnya perbedaan. Essence itu toner. Oke. Bagus juga ya. Essence dan toner itu satu jenis sih Kak, cuman kayak tekstur aja, lebih bedanya di tekstur. Kalau essence tuh lebih kayak kandungannya juga lebih kayak lebih spesifik. Kalau toner itu lebih kayak general, ngerti nggak? Kayak gitu. Nanti essence bagian dari toner, tapi toner essence bagian toner gitu. Kayak emaknya gitu. Oke, kita angkat ini. Lebih suka jepit gini, saya sama mama lebih enak dan lebih nyerap. Lihat banget kan kulitnya tuh bagus.
udah gini, kita mau apa hari ini? Udah toner, kita akan mulai dengan mulai makeup nih teman-teman ya. Kita akan mulai makeup. Pertama hal yang saya lakukan adalah saya menggunakan serum wajah. Dan ini dari apakah namanya? Dari Yu ini ya. Ini tuh Acne Plus Serum. Saya ada apa ini? Serum wajah. Ya, ini ada pipet yang gitu teman-teman tuh. Dan saya lebih suka ke telapak tangan. Saya nggak langsung begini ya teman-teman, karena jadi kayak saya lebih suka gini sih. Kita applyin. Oke, banget. Ini banyak ini, masya Allah, ini tuh teman dia teksturnya ringan, apa enggak padat gitu, hampir mirip Bioclue, cuman satu tingkat level kentalannya lebih kental Bioclue sih teman-teman. Kalau ini enggak terlalu kental. Ini serum recommended, enak banget. Ini akne ya, saya contohin. Terus step kedua adalah saya mau memakai yang namanya pelembab nih guys. Pelembab saya pakai dari mana? Dari Hanasue Flawless Glow 10. Ini ada night cream, jadi ada dua, ada night cream, saya contohin. Ini yang night cream, ini yang day cream nih guys ya. Saya mau contohin buat teman-teman. Saya buka ya. Terus ini benar-benar saya belum buka sama sekali teman-teman. Emang buat teman-teman biar bisa langsung lihat. Saya belum pakai. Jadi kita buka sama ya. Apakah ini ada spatulanya? Kalau Bioclue itu ada spatulanya guys. Kita compare ya. Bioclue ada spatulanya. Harganya juga mungkin ini lebih di atas si Hanasui. Kita lihat efeknya ya. Ya manfaatnya. Oke, kita buka. Ini si Hanasui. Tuh dia hampir sama ya di ini juga. Jadi ini aman kalau teman-teman mau pergi bawa ini tuh aman, karena dia ada double gitu. Wow, dia lebih seperti susu, teksturnya kental guys. Dan ini nggak ada spatulanya ya teman-teman tuh ya. Ini nggak apa-apa kalau teman-teman nggak ada spatula ya, bisa pakai tangan jari. Tangannya harus bersih ya. Jangan. Oke, kita akan mulai aplikasikan ke 5 titik wajah ini. Ya. Secukupnya teman-teman, jadi jangan terlalu banyak. Ini kita akan mulai apa di mulai di tekanan. Oke, sebentar ya. Oke, kita ratain. Oke, ratain ini. Ini lebih kayak efek glowing gitu gak sih teman-teman? Kayak lebih efek glowing ya. Tuh, bagus deh ya beneran. Ini recommended. Dan wangi-wangi bunga sakura nih kayak. Tapi saya belum pernah ke Jepang, tapi ya, kayak bunga sakura. Iya, mewah banget ini. Sudah pakai pelembab, day cream, kita cream ya. Terus kita mau sudah pakai ini, kita ini turun dikit ya guys. Jadi cream kita akan pakai apa? Pakai cushion nih teman-teman. Jadi akan dari musim-musim saya pakai cushion ini ya teman-teman. Tapi saya mau pakai apa untuk kayak
Nih, tapi karena pake hilang nih teman-teman, saya nggak tahu pake kok nggak ada gitu ya. Tapi saya mau pake kuas aja sih. Dulu saya ambil dulu kuasnya. Saya pake kuas, saya pake ini aja ya. Terus ini ya. Nah, pakai hilang nggak apa-apa, kamu bisa pakai kuas ya. Kalau saya nggak suka terlalu banyak sih teman-teman, secukupnya aja supaya terlalu tebel ya. Karena saya biasanya double, nanti udah ini pakai foundation. Saya biasanya cek dulu apakah ini aman, warnanya pas ya ini tuh. Dark spot saya hilang tuh teman-teman ya, mulai hilang yang kecil-kecil ini. Di ini kita klik. Oke, sudah menggunakan si cushion, lanjut kita akan menggunakan foundation nih guys. Saya mau pakai apa? Saya mau pakai produk dari Latulip guys ya. Oke, di sini saya tempatin di tupperware gitu, karena biar nggak hilang. Saya pakai duri ini lah, tulip ini teman-teman tuh ya, di bentuknya ini. Saya buka ya tuh ya ini, terus kita mulai aplikasiin gitu. Kalau ini saya mau pakai beauty blend teman-teman. Dia apa nih ya, beauty blend, tapi saya mau ke taruh di 5 titik aja cukupnya sih teman-teman, dia kan terlalu banyak ya, jadi kayak pakai dengkulan gitu. Oke, saya pakai puffy ini gitu deh. Kita akan mulai ratain tuh, jadi kalau si foundationnya kalau foundationnya lebih padir itu kan lebih nutupin si dark spotnya ya. Jadi sebenarnya ketebalan dari foundation tuh lihat fungsinya teman-teman, kulit kita dulu lihat. Jadi kalau kulit kita normal nggak ada masalah kulit, sebenarnya nggak usah terlalu tebal teman-teman. Ini kan untuk kayak kalau misalnya masalah kulitnya banyak, mungkin iya agak tebal cara pakainya gitu sih, lihatnya jadi jenis kulitnya apa dulu, terus masalah kulitnya apa kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita ngatasin. Saya pilih tone-nya itu 2 tingkat di bawah warna kulit, selalu di bawah warna kulit teman-teman, jadi jangan di atas ya, dan hasilnya lebih keren dan lebih kayak glowing. Kenapa saya bilang di bawah warna kulit, maaf ya teman-teman, agak kayak pusing gitu saya, jadi kayak agak ngeblend. Kalau di atas warna kulit ya, jadi kayak pakai topeng sih teman-teman, jadi kayak orang lihat sih kayak bukan, jadi yang masih beda, jadi aneh, jadi makeupnya jadi kayak lebih aneh ini sih. Terus baik aja tuh kita lihat ya. Naik sedikit ke atas karena mungkin dia enggak. Oke, ini masya Allah cantik ya.
Jadi kalau skincare yang tepat hasilnya tuh lihat bagus ya teman. Sudah pakai foundation sudah. Apa nih selanjutnya ya tebak? Biasanya aku tuh pakainya face contour ya teman-teman, yang udah lihat pasti tahu. Tapi kali ini saya mau beda teman-teman, saya mau agak beda, saya nggak mau face contour dulu, nanti saya mau ke mata dulu langsung. Jadi karena biar apa, kalau misalnya ada perubahan perbaikan itu lebih mudah, saya mau ke mata dulu nih teman-teman ya. Oke, mata saya mau pakai ya. Oh, otomatis saya mau pakai bantuan ini ya, tulip lagi. Pakai, kalau ada concealer boleh dipakein ya. Fungsinya apa sih, Kania harus pakai concealer atau foundation, atau kalau nggak ada pakai pelembab, fungsinya apa sih? Ya biar teman-teman tuh eyeshadow-nya, warnanya tuh nggak cepet hilang, awet, ampe. Kayak baygon nih obat nyamuk 24 jam, nah kayak gitu. Awet temen-temen. Tetep kecil. Nah itu ya. Seperti ini ya. Terus kita mau kasih apa ya, shadow warna ya. Shadownya mau warna apa sesuai hijab saya temen-temen. Ini kayak gini kan hijabnya tuh. Jadi saya mau pakai eyeshadownya yang senedek dengan kerudung saya. Saya pakai bantuan ini sih teman, alurnya. Kita akan mulai pakai kuas ini. Saya mau pilih warna yang, cari warna yang mudah dulu ya teman. Saya pakai ini. Oke, karena graduation dia agak mangling, tapi saya pakai nada ini dulu. Oke, kita aplikasiin. Ini kita stretching teman-teman ini. Bikin setengah lingkaran. Ini kuasnya harus yang ada ini ya, yang bulat kecil atau yang bulat ini ya. Nah ini aja sih teman-teman kuasnya, seperti ini gitu ya. Ya, stretching dulu. Pelan-pelan ya, yang lebih tekan, jadi ada gerakannya mengambang gitu. Oh ya, terus lanjut saya mau pakai warna coklat nih, tapi yang enggak sih teman-teman. Saya mau pakai coklat gitu. Di ujung sini ya. Aplikasinya di ujung sini dan ujung satu lagi teman, di ujung sini. Nah apa baliut kiri ya tah? Ini ke baliut gini teman tuh, terus ini dia kasih di ujung. Ini dia baliut ya, ini lebih agak agak tebal dikit sebenarnya. Oke, kayak gitu. Satu lagi. Sini ya, ujung sini. Solo cantik ya, teman-teman. Tuh. Ini sesuai hijab yang dipakai. Terus di sini kita pakai ini. Terus untuk tengah, saya mau pakai yang shimmernya sih teman-teman. Sebenarnya saya mau pakai warna yang agak lebih bold gitu. Saya mau pakai yang ini, yang bold ini. Ya, saya mau liatin kayak gini. Di tengah gitu, teman-teman pakai Gary aja karena biar, iya. Lebih dapet ya, tengahnya aja lama. Oke,
Kemarin ini cantik ya. Satu lagi. Makasih. Ini tuh. Sekarang dia kita pakai penjepit bulu mata dulu teman-teman untuk sebelum kita mau bingkai pakai eyeliner. Itu kita jepit dulu pakai apa? Pakai penjepit bulu mata namanya. Kita kenalin ini produk dari Berlala. Ini bagus. Kita coba ya, bagus banget. Bisa sih oke. Okay. Dan ini ada cadangan gitu teman, cara pakai di iniin. Cadangan. Cara menjepit bulu mata ya, teman-teman lihat ke bawah ya. Kita masukin dulu bulu matanya, lihat ke bawah. Jadi biar nanti. Dan ini nggak tajam teman-teman tuh. Nanti ya. Dan ini aman sih teman-teman, jadi nggak bikin bulu mata tuh kepotong, kadang terlalu kenceng ya. Tuh nanti kan. Nanti kak. Ya. Ini apa, Mah? Hah? Ada yang masuk? Iya tuh, lihatnya ke bawah, Pak. Ini dia nggak akan kejepit, teman-teman. Kulitnya kalau lihat ke atas kejepit. Kita coba lagi ya. Jadi dia rantik. Ini bagus di Berlala ini, boleh. Ini tinggal ini, kalau ini habis maksudnya udah kayak koplak, boleh ini ada gantinya. Lalu ada dua, ini untuk bawah mata. Kalau teman-teman belum mata panjang, bawah bisa pakai ini. Ini dua gini, ini bagus banget, recommended nih teman-teman tuh. Mata saya lentik, cukup sih saya segini, saya nggak mau pakai bulu mata. Ini bulu mata saya tuh, jadi teman-teman. Oke, lanjut kita akan mulai pakai ini. Kita akan mainkan kuas nih teman-teman, matanya kita bingkai dulu. Pakai kuas ini, kita akan bingkai. Bisa mau yang soft sih, kalau ini udah keras, mau cari yang kuas lembut banget. Karena saya mau isi yang dalamnya, biar lebih ekspresif. Jadi saya pakai palette eyeshadow warna hitam. Kenapa hitam? Karena dia lebih kayak... lebih kayak itu, teman-teman. Lebih bagus, maksudnya lebih kayak ekspresif gitu ya. Oke gitu. Masa agak ngap, teman-teman bentar ya. Ini ya, udah emak-emak. Ini flu. Oke, lanjut kita akan mulai menggunakan warna hitam nih, teman-teman. Insya Allah. Ini saya produk pelat kulit kan, lebih biasa nggak liatin ya. Udah tahu ya, teman-teman, punya saya. Ini kita mulai dari sini aja. Dalamnya ya. Kenapa pakai eyeliner tuh ada yang di atas, di dalam gitu? Kenapa? Karena biar nggak ngambil si kelopaknya terlalu banyak sih teman-teman. Kalau mau yang minimalis make up-nya. Nah, terus satu lagi yang ini. Bantu stretching, karena pasti kan ketus-ketus gitu ya teman-teman. Nggak terlalu sakit, jadi biar nggak sakit di stretching aja teman-teman itu. Ya, stretching ini. Jadi matanya tuh lebih cantik. Terus tadi kan di dalam, sekarang di atasnya teman-teman. Ini kayak boleh agak memanjang, nggak apa-apa ya. Ini sama satu lagi. Ini kayak gini ya. Oh, jadi kayak gini aja teman-teman, dimainin ya jadinya. Jadi ya, lanjut kita akan menggunakan apa. Ini saya mau agak ngebling lagi sih teman-teman. Saya mau pakai yang gold sih, yang mana ada gold gitu. Ini saya mau pakai yang gold. Ini gold ya.
kalau lebih ke merah tapi ini. Terus kita mau baur. Butuh tisu sih teman-teman. Ini pendek ya. Baur pakai apa? Ini kita ini ya kita. Teman-teman, jadi warnanya lebih cantik. Saya pakai coklat tua. Jadi tengahnya biarin dia ngelih. Stretching. Ini kayak ngegambar ya, teman-teman, sama aja sih yang begini. Jadi kalau teman-teman yang emang nggak bisa gambar itu agak sulit sih untuk belajar makeup karena harus ada skill, ada rasa untuk ini kayak melukis. Bedanya ini di atas kulit ya. Oke itu, kan naikin ke atas dikit boleh ya teman-teman. Ini kita butuh kuas yang agak-agak yang bulat gitu loh, mana ya? Coba bingung harus kuas. Ini kayak harus dirapihin peralatan makeup saya agak berantakan ini. Belum sempat menirapin, belum sempat. Lagi. Saya mau agak beda sini ya, agak pakai coklat. Tapi ini kan agak peach ya teman-teman, saya mau bersihin dulu. Ya, pakai. Ini bekas kemarin. Jadi bersihin dulu. Oke, terus kita pakai. Ini pasti kita kasihnya. Ini dia lebih kayak oke, kita pakai selainnya apa? Kita pakai eyeliner. Kalau bawah matanya saya mau pakai yang putih mana? Saya pakai dari Sari Ayu, maaf ya. Saya pakai ini, Papua. Apa sayang? Putih matanya. Ini bisa teman-teman cewek gitu. Atau enggak kita pakai puff juga bisa sih. Ah, teteh maaf. Ya tuh. Oke, kalau teman-teman nggak mau kena jeli, bisa pakai pas gitu caranya. Ini saya jarang sih, saya lebih pakai jari aja jadi teman-teman ya. Masih kurang juga sih teman-teman, saya mau coba. Ini seperti ini, jadi matanya jadi lebih besar. Lagi ini dari Sari Ayu Papua nih teman-teman ya. Oke lanjut, setelah ini kita pakai eyeliner. Eyeliner saya pakai dari Yakuwa
Ini pakai tipis aja. Moisturizing tetap ya. Kalau bisa jangan batuk ya, teman-teman lagi pakai Lena. Aduh, ini saya batuk. Kan seminggu. Tuh ya. Ini kita pakai liner kayak gini. Jadi di stretching aja sih teman-teman kalau make up. Lebih rapi hasilnya. Kalau nggak di stretching belepotan pasti. Ini belum kering jadi yang terlalu melek banget. Ya kayak ini ya. Karena graduation ini agak ditebelin sih teman, jadi naikin aja ya, jadi naikin dan ya seperti ini tuh. Dia agak ditebelin. Sayang, cuma ini lebih cantik ya. Ini kita pakai maskara. Saya pakai ini. Kayaknya ini produk Cina sih teman-teman, tapi saya suka dia natural dia tuh nyambung mata kita. Kita coba ini bawah dulu, maksudnya biasa bawah dulu. Ya, ini natural dan dia cepet banget. Duh tuh kayak ini. Masa panik ya teman-teman, tinggal ambil kayak tisu atau karena saya nggak ada cotton bud, biasa pakai cotton bud sih. Ini tangkal gitu loh. Jangan ambil kan. Bisa ya. Ada lagi. Ini nggak ngeblok gitu. Ya, terus pasti kita pakai ini ya. Oke, sudah kematanya seperti ini teman-teman. Lanjut kita mau ke alis biru ya. Alis biru kita bikin kontur, jadi matanya udah oke nih ya. Alis kita akan mulai pakai pensil alis. Ini agak kena gitu ya. Kita tambah dikit ya. Ini kira-kira kurang bagus ditambahin aja teman-teman. Dikesungin boleh. Ya seger kayak gitu. Ini ya. Oke, terus alis pakai apa? Pakai warna coklat dulu. Saya pakai coklat dari apa? Perjuangan ya teman-teman. Ini coklat ya. Mau ada?
Saya nggak apa-apa kita pakai warna hitam tapi yang sobek aja saya di luar deh nih namanya kalau gaya warna ini sobeknya kenapa saya mau ke mata dulu karena mata itu area yang lumayan paling lama ya jadi ini dulu teman kita bikin sketsa serat gitu. Ya ini mulai dari mana deh sini, ini pangkal, saya suka kasih tahu ya, ini pangkal, ini puncak dan ujung. Jadi yang bawah ini jangan sampai melewati yang pangkal ya, karena jadi kesannya sedih tuh ya. Wajah ini jadi sedih teman-teman. Ini bentuk wajah saya tuh kan belak tupat, jadi bagusnya itu agak bulat sih teman-teman. Bikin sampai bulat ini. Ini proses kecilnya. Lagi tuh dia lumayan ya satu lagi kita bikin mulai dari sini pinteran ini enak banget sih teman-teman ini tinggal diikutin aja nggak perlu cukur alis ya teman-teman alis yang ada itu nih kalau saya lagi proses pelebatan alis justru pengen ditebelin lagi cantik ya kacung ke atas terus ini bikinnya kayak natural gitu dong custom. Ini terus kita rapiin pakai apa? Pakai tisu. Rapiin pakai tisu. Dilipat sedikit aja. Satu lagi terus saya mau bikin kayak lebih kayak apa ya tegang gitu tegang maaf ini saya bikin agak tegang saya butuh bantuan kalau ada yang bulu mata boleh sih teman-teman yang karena saya nggak ada yang bulu mata yang warnanya hitam jadi saya mau pakai yang bening karena nggak ada saya pakai ini si pembuah alis ini bagus banget guys semua ini ya seperti ini bagus banget sih dia nya lebih kayak ya hitam alis oke lanjut saya nggak pakai bulu mata ya teman-teman kali ini saya mengalami bulu mata sendiri terus untuk punggung alis nah karena untuk graduate ini yang membedakan sama saya biasa konten biasanya kan nggak shimmer saya pakai bedak ini kita pakein agak shimmer teman-teman si punggung alis kita cari warna yang agak shimmer ya warnanya putih tapi dia agak shimmer ya. Oke, ini dia. Ini agak shimmer.
kayak gini sih teman-teman. Saya jadi bagus ya. Tuh. Seru banget ya. Ini aja teman. Dia agak simmer gitu. Kayak jadi edgy sih teman-teman, lebih enak. Ya. Gak terlalu simpen banget sih teman-teman itu ya. Saya gak pakai concealer untuk alis, saya suka kayak gini aja, kesan alami gitu. Lanjut kita, nah ini mata udah beres, tinggal kita pakai contour ya teman-teman. Contour mungkin saya pakai produk dari apa, contour saya mau pakai dari ini sih teman, dari si Sunny. Dia ada warna coklat yang gel, yang cream, jadi di cream, dan dia cocok, saya mau gunain untuk kayak contour shading gitu ya. Oke, okay. Ini sebelum itu saya mau pakai highlight dulu deh teman. Bingung ya. Oke, highlight dulu aja ya teman-teman sebelum contour. Ini saya pakai putih, saya mau pakai dari Sunny aja. Dan pakai jari aja, dikit aja teman-teman. Jadi kan makeup isu dia biasa saya lihat itu kayak apa ya, salah kaprah ya, makeupnya tuh kayak jadi kayak makeup pengantin. Banyak saya lihat tuh makeupnya jadi kayak makeup panggung, kayak mau nyanyi atau, tapi sebenarnya idealnya menurut kacamatanya Shiro ya, makeup gradient tuh ya seperti ini teman-teman, jadi nggak terlalu yang berlebihan tapi dia cantik ya. Terus seperti ini. Satu lagi kita kasih, ini kalian ini agak-agak glowing gitu ya, oily gitu, enak deh. Jadi aja di tap-tap gitu teman-teman. Seperti ini. Terus kita pakai ini, tuh. Kita kasih di rim ini kayak cry makeup ya. Jadi kita kasih seperti ini. Jadi si Ines saya mau istirahatin dulu, kasihan ya dipakai terus. Saya mau pakai Sunny aja untuk usus dia. Kayak gini teman-teman. Terus daerah sini saya mau kasih daerah-daerah smile line. Dikasih juga teman-teman daerah smile line. Ini di sini kita kasih daerah gitu. Cukup sih segini. Lanjut kita ke si shadingnya. Shading saya pakai jari juga. Saya mau pakai jari, bersihin dulu jarinya. Dan saya kasih kayak dulu tangan saya karena kayak main. Ini ya. Tuh, highlightnya cek ya. Jadi highlightnya yang kayak oil gitu ya. Jadi graduate makeup menurut saya seperti ini teman-teman. Jadi nggak berlebihan, bukan seperti makeup panggung atau seperti makeup pengantin. Ini lebih benar-benar cantik dan berkelas ini. Makeupnya minimalis ya. Yeah. Oke, sekarang ke contour shading nih. Tadi udah kita akan pakai warna yang gelap. Saya mau cari sunnya ini. Saya udah cuci tangan nih kan, pakai contour. Saya pakai jadi saya pakai produk ini. Warnanya agak gelap. Ini kita akan coba ya, teman-teman. Kan tuh wow, ini lumayan segini sih di atas kuping kira-kira teman-teman. Gitu, ini lumayan gelap sekali ini. Seperti ini. Sini dulu ya. Ini. Satu lagi. Sama. Soalnya olet deh teman-teman. Gila banget. Oke, okay, tuh terus daerah sini ya. Jadi kalau contour tuh nggak bisa, untuk shading tuh nggak bisa disamain ya, karena bentuk wajah tuh beda-beda teman-teman, jadi harus
lihat bentuk mukanya dulu. Kalau bentuk mukanya panjang, mungkin ambil sendiknya agak naik ke atas lagi di area sini. Untuk lebih jadi kayak memperpendek wajahnya. Idealnya kemana sih, Kak? Kalau shading lebih kapal ya. Lebihnya kayak gini shadingnya, terus kita blend. Wah, kayak ninja ya, saya. Kita blend pakai ini aja, teman-teman, blendnya. Ya, ini si mangga. Oke, harusnya yang coklat sih ya, ini aja teman-teman pakai. Ini blendnya saya pakai BB blend aja teman-teman, karena dia kalau shadow biasanya agak susah sih ngeblendnya. Warnanya cakep teman-teman. Ini kali ini beda ya, mata dulu baru si kontur saya bikin tuh. Ini itu kaca kayaknya. Oke. Satu lagi. Link juga di sini. Ini tuanya. Terus kita mulai ke ini highlightnya, saya mau padain LMG ini highlight saya pakaiin. Kontrolnya udah cukup segini ya. Buka nggak sayang? Tuh ya untuk highlight. Ini lebih jelas gitu teman-teman. Ini udah dublen. Kita akan mulai tagin. Kita butuh 11. Yang putihnya. Kuas aja di oily gitu, jadi di double highlight ya. Ini saya mau double highlight. Wah, makeup tuh kreasi sih teman-teman, jadi jangan terpaku sama pakem gitu aja. Kita harus benar-benar lihat dulu wajah kita tuh membutuhkan apa gitu ya. Seperti ini. Apa sih pakai kuas biar dia jadi kayak nggak efek gitu, nggak pecah gitu loh lamunan. Kemudian cakep, terus hidungnya kita kasih juga, kita kasih di sini, kita kasih biar dia gitu. Ini kita agak bikin garis sedikit. Jadi oke, sudah. Terus kita kasih blush on teman-teman. Blush on saya mau pakai dari apa? Saya pakai dari karena sui aja teman-teman. Jadi sekarang gradiennya lebih ke produk skincare-nya karena sui ini, karena saya pakai ini tinggal di cocok itu tinggal di masak caranya. Terus kita akan kasih warna tips ini dong, karena ini nggak apa-apa, agak tebelin aja karena nanti kan terakhirnya kita besarnya pakai lidah. Kayak gitu daerah sini aja teman-teman.
Kita akan pakai shimmer. Sebentar kita kunci dulu ya si kontur ini pakai bedak tabur ya teman-teman. Bedak tabur saya pakai dari kemudian kita akan kunci si face konturnya kenapa biar dia ininya awet ya. Cantik ya teman-teman, jadi cepet. Kalau mata dulu kayaknya cepet sih teman-teman, tapi terserah teman-teman mau apa dulu, sebenarnya sama aja tujuannya. Bisa cepet, terus lipstick kita akan bikin contour dulu ya. Oh iya, simpan dulu sih teman-teman. Saya pakai produk ini yang dari Kalu Tuh Shimmering ya. Ini cantik banget warnanya, saya suka. Saya pakai warna yang shimmering tuh. Ya. Pakai jari aja sih teman-teman, lebih kayak chill. Kasih deh. Jadi habis gitu. Oh. Serup dulu ya. Ini harus serup dulu. Oke, terus kita akan bikin kayak saya mulai tekniknya agak beda. Saya mau lipstick dulu. Lipsticknya saya pakai dari ini dengan Dubai, Swarovski Dubai. Warnanya agak kayak nomor 13 Dubai Lux. Saya pakai dulu. Karena ini saya kering banget, lagi kering. Saya kombinasi ini pakai yang Ayo, kita
Jadi di dalamnya agak gelap dikasih itu. Sedikit aja dong. Ini memang sukanya segini, tapi kalau misalnya teman mau lebih gelap bisa sih. Kalau mau lebih gelap cari lagi. Jadi beberapa ini sih teman. Ada yang glitternya nih saya cobain. Lipsticknya. Jadi kayak nanti kalian lihat ya, di kolam. Orange sih ya ini. Lebih orange dan saya mau kombinasi sama kopinya lagi. Saya mau agak kayak makin ke dalam tuh. Jadi saya mau bikin 3 tingkatan nih teman-teman. Lebih ke dalam lagi. Ini dia gradasi gitu. Oh, jadi ada 3 warna gitu ya, memang gak teman. Sekali aja diratain ya. Tuh. Kemudian terakhir kita akan pakai finishing. Sebelumnya kita cek lagi ya, memang kira-kira udah oke gak sih gitu. Nah, saya kira alisnya belum oke banget. Saya mau tambahinnya. Ya, saya mau lagi kalau saya agak coklat gitu, alisnya sudah makin coklat aja gitu. Mungkin saya pakai profil ini ya. Ini belum terlalu ideal sih, saya pakai coklat aja alisnya. Wow, ini lebih fresh ya. Tuh kayak gini, dan ini tinggal nanti micin sama hijab ya sama. Jadi kalau yang nggak pakai hijab nggak apa-apa, bisa sesuaiin sama pakaiannya. Kalau hijab, jadi saya sesuaiinnya pakai hijabnya gitu. Terus kita cari sikatnya untuk meratain si alisnya biar dia berur, jadi jangan blok udah gitu ya. Kita nggak gumpal gitu ya teman-teman. Gitu. Terus kita kasih eyeliner. Dan gue jangan yang terlalu ini ya teman-teman. Jangan terlalu yang nyepak. Ini warna hitam soft gitu. Ini kayak untuk membentuk aja sih. Ya. Seperti ini fotonya ya. Oke ya, di sini sama gak sih teman-teman? Blending ini ya, jadi samain teman-teman kayak ini kan, ini tipis, ini tebal, ini kita kurangin aja. Kita pakai ini teman, saya bantuan liquidnya habis, saya pakai wadah kosong-kosong untuk saya mau kecilkan tuh, ini ketebalan di sini. Kayak gini, terus kita pakai blend, ini beauty blend nih teman-teman. Ya, kita akan ini. Satu lagi ini ketebalan banget dan kita harus samain kanan kirinya. Jadi kita usahakan simetris gitu maksud saya ya, teman-teman. Teman-teman, terus ini kita kecilin dikit aja. Tuh, sama ya, teman-teman.
lagi. Terus pakai kuas kecil yang itu sih teman-teman ya. Ini kita bisa bikin lagi. Ini dari aja, dari seni aja, tapi yang powder ini udah bagus. Kayak gini sih teman, sabar ya kalau makeup nih. Ini contoh kasus nyata. Kadang kita yang ini udah dikecilin sama terlalu kecil, ini sama lagi. Ini jangan nyerah. Terus kayak gini, kepainin kuas aja kan. Kan jadi sama ya. Yang kosong lebih sedikit ya, teman. Ini sama. Ini mah agak-agak. Ini selalu cross-check bibir-bibirnya cakep. Terakhir kita pakai finishing nih, sama finishing pakai dari Lazulik ya. Pakai ini buka, terus pakai kuas untuk kayak finishingnya ini kuas tuh ini lebih ke glowing jadi ini cantik ya. Ini cantik. Tolong kalau mau pakai itu lagi, spray lagi boleh. Karena saya belum ada ya. Ini udah cukup segini cantik. Kita pakein lagi si finishingnya ya. Terima kayak gini, kita lapis lagi hijabnya, tinggal koreksi lagi, sapu-sapu. Inilah teman-teman makeup graduate dari ini ya, Siro ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya. Seperti ini makeupnya, cantik ya. Ini lebih sensin aja. Jadi wisudia menurut saya makeupnya seperti ini, simple, yang agak terlalu yang menor gimana. Ini udah cantik. Oke teman-teman, semoga suka ya makeup saya malam ini. Jangan lupa untuk di like, di share, di comment, subscribe. Iya, udah. Maaf ya, ini kurang fit. Semoga teman-teman senang dengan hasilnya. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih. Hah? Oh, ikut sini. Oh iya, ayang. Mana saya coba ikut. Mau ngomong apa, ayang? Cek sama hijab ya, teman. Kayak gini. Ya. Oke. Apa? Masih mau apa? Nasin pamit sama mama. Jangan lupa ya dukung mama Nia Siro untuk like. Jangan lupa ya. Oke, dah. Dadah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.